Kita jalanin sama si Yusel. Udah kasih rumah sejak berapa bulan sih Kak Cinta kalau boleh tahu? Udah lama, tinggal ngurus. Ada setahun mungkin Kak Cinta pisah rumahnya mungkin. Ih, masih bareng. Oh, rumahnya masih bareng. Masih bareng. Masih bareng. Masih bareng cuma beda. Sambil jalan. Beda banget. Yuk sambil jalan yuk. Masih bareng tapi gimana Kak Cinta beda? Apa? Beda rumah. Cuma satu area. Oh, satu area. Alasannya sendiri Kak mungkin. Alasannya karena sayang. Tapi ini keputusan yang berat gak sih untuk bertahan? Ayo, kalau kamu punya suami enggak? Ada yang nikah enggak? Berat enggak kira-kira? Berat. Kan udah 3 kali nikah. Hah? Katanya udah 7, kalian bikin 7 tulisannya. Ngaco kan? Ini gimana gua jawab? Ayo, kasihan orang, kasihan orang. Yuk, kasihan orang. Keputusan yang berat enggak sih kamu kayak udah 3 kali? Nangis nih gua nih, nangis nih gua nih, jahat. Nangis nih gua nih. Udah yang sudah 3 tahun sendiri. Jalanan 3 tahun. I love Taha so much. Ya. Keluarganya dia, he gave me good family. Problem is problem. Masalah pasti ada. Terus. Enggak, intinya kita udah lama pisah. Jadi secara ini ya, bukan secara agama. Agama kita udah selesai lama, cuma silakan masuk ke ruang sidang. Sejak kapan sih, Mbak? Jadi kita minta mediasi. Itu apa yang terbaik buat kita ngurus surat-surat ini, cari yang terbaik. Ini gua jatuh nyusuk gimana ini? Mbak, pisahnya sejak kapan sih, Mbak? Kalau boleh tahu. Tapi kita masih berteman baik. Setahun, dua tahun. Ada setahun mungkin. Kan kalau bisa dibawa kondangan kan enggak maluin gitu maksudnya. Masih ditunda. Enggak, karena kan sudah dari itu kan sudah berkali-kali ininya kan sudah enggak boleh. Kalau minta merujuk guanya harus kawin lagi berarti. Oh, berarti udah talak 3. Iya. Dengan nomor proses ini di Jakarta sama di Turki nanti. Di Turki pintunya mana? Mbak Cinta tetap berpisah baik-baik, menggandeng baik-baik. Sayang banget, aku sayang. Aku sayang keluarganya, sayang dianya. Aduh sempit. Assalamualaikum, Mbak Muat. Silakan masuk ke ruang sidang. Gak ada harta gonogini, gak ada. Kita minta buat supaya tidak menjadi fitnah ya. Mana tahu tapi dia punya seseorang, aku punya seseorang yang menemani jadi fitnah. Jadi kita bikin. Silakan masuk ke ruang sidang. Mbak, tapi pertimbangannya apa sih Mbak? Mungkin akhirnya harus memutuskan pilihan ini. Makan di samping Kak Cinta. Jatuh.